Kita kembali lagi di The Comment. Mas Darto. Yut. Mas Darto, aku tuh ingin jalan-jalan deh. Kamu pengen jalan-jalan kemana, Mas Danang? Kemana aja deh, aku bingung. Aku kan gak pernah jalan-jalan. Kamu pengen traveling. Traveling. You wanna go out and see the world. Out and see the world. Gue punya referensi beberapa tempat-tempat traveling yang seru. Yang seru? Tapi bener gak nih? Bener, men. Bener nih. Lo mau lihat yang pertama? Yang pertama. Ini dia yang pertama. Ini dia. Horror Park di Miami. Miami? Arena taman bermain yang berada di Miami, Amerika Serikat ini berbeda karena menyajikan tema horror. Rumah hantu adalah wahana andalannya. Begitu seram dan mencekam. Itu tidak sesuai. Bagaimana? Tidak suka ya? Ya masa orang mau santai-santai harus tegang lihat hantu. Ya, itu kan experience yang beda, men. Experience yang beda gitu loh. Aku takut, Bapak. Oke, bagaimana kalau bersafari di alam liar? Boleh. Wild safari. Aku mau. Kamu mau? Coba lihat dulu tapi. Check it out. Tuh. Ih, ada buaya darat. Selous Game Reserve. Ini sebuah cagar alam terluas di dunia, terletak di benua Afrika di negara Tanzania. Totalnya 54.600 km persegi. Waduh. Dengan berbagai macam satwa liar di dalamnya. Seperti kecebong liar, iya, tupai, terus juga ada tupais, ada jangkrik gitu ya. Gila, nggak seru banget, men. Gila. Jauh-jauh ke sana nggak ada jangkrik. Enggak lah, wildlife, you know what I'm saying, wildlife, lion, and tiger, and hyena. Nah. Coba kamu harus mencoba yang satu ini, berjalan di bangunan tertinggi di dunia. Kamu tahu berapa lantai ini? Bangunan ini? 500 lantai. Dua lantai. Ya, Pak. Segini doang. Enggak lah. Mari kita lihat ini. Ini gedung CN Tower di Toronto, Kanada. Kamu akan berjalan di atas gedung tingginya 356 meter di atas permukaan bumi. Wow. Kalau mau jalan di sini, satu orang boleh bayar 1,5 juta. Buset. Buset, 1,5 juta jalan di gunung tinggi? Iya. Mana? Di gedung tinggi? Di gedung tinggi. Tapi aman, men. Aman. Safety, you know. Tuh, pemandangannya. Pak, ntar Bapak sebentar lagi. Dengkul linjong, Pak, lemes ya. Lemes gitu loh. Ngapain bayar 1,5 juta di gedung tinggi? Mending kalau ada yang ditemui Putri Paman Petani. Di gedung tinggi ku temui gadis cantik Putri Paman Petani. Kamu suka spa kan? Oh, kalau spa mah urusan dut-endut sih, guys. Tapi ini unik sekali karena kolamnya bukan berisi air biasa. Ih, tapi susu. Kolam susu dong. Bukan, kan? Bisa diisi teh, kopi, wine, dan lain-lainnya. Di Unison Spa Resort di Jepang. Oh. Which? Di kolamnya isi wine. Wine itu wine kesehatan. Oh, wine kesehatan. Wah, wes, gokil, men. Tapi tetap aja kolam renang lah, kalau ada yang pipis di situ rasanya ya, sama, Pak. Wine asem dikit. Oh iya. Jadi wine Rooney ya? Wine itu wine. Tuh diisi kopi, ada teh hijau. Ada kaldu ayam enggak, Jan? Bener juga. Iya kan, Pak? Iya. Kaldu ayam enggak ada. Enggak ada, ya. Itu enggak ada anggur merah. Anggur merah yang selalu memabukkan diriku, ku anggap belum seberapa. Dahsyatnya bila dibandingkan. Cuekin. Oke, man, thank you, bro. Kita punya selebriti-selebriti yang memang ternyata hobi traveling juga. Lo mau lihat gak selebriti-selebriti ini, teman-teman gue, lo tau kan gue. Lo selebriti. Yo, fry. These are my friends, man. Oke. Okay. Check it out. Wow. Paris Hilton. Ashley Simpson. Richard Gere. Borobudur nih. Nih Sandra Dewi betul. Mau dia Yunda, cantiknya pantainya. Titik Amal. Bayinya lucu amat. Siapa sih nih? Widi. Oh, Widi. Widi-kidiu. Weh, Kevin. Ya ampun, Widi sama Kevin. Wah, jangan-jangan nih, Widi sama Kevin. Wah. Tuh Kevin tuh yang ngendarain perahunya. Hah, Nikita Willy.
Widi emang doyan jalan-jalan loh, sama jalan-jalan mulu loh. Fokus dong sama bandnya Fiera Tail gitu, jadi bisa ngeluarin album. Kan album ketiga mau dibikin katanya. Katanya malah mau bikin tapi gak keluar-keluar itu jalan-jalan albumnya. Gak fokus tuh jalan-jalan mulu. Tuh kan jalan-jalan. Tuh lihat tuh. Hai geng. Kalian ngomong? Enggak. Kita ngomongin soal traveling. Sama dengan cinta. Sarnya kan. Kamu benda masa. Itu giring, itu giring. Itu giring. Kalau yang gini? Nah. Wah gila diinjek buaya. Kamu doyan traveling? Suka aku. Kemana aja? Kemana-mana. Ke hatimu, ke hatimu. Iya. Kemana aja, yang penting menyenangkan bersama orang-orang yang menyenangkan. Oh. Luar negeri, dalam negeri? Sebenarnya gue suka dalam negeri ya. Kebetulan kemarin gue ke luar negeri karena ikut teman-teman. Terakhir kemana? Terakhir ke dokumen. Ya oke, yo bro. Dulu, biar dia jawab dulu. Dari Phuket, Thailand. Phuket? Wow, iya. Phuket. Phuket? Iya, Phuket. Phuket. Lah emang Phuket? Iya, bener. Ada di Jogs Titipan. Ada Jogs Titipan dari produser. Iya, oke lah. Phuket itu, bro. Bentar ya, bro. Ya. Itu lucu gak sih? Ya gak apa-apa. Coba-coba, ya, coba dikaryakan. Udah bisa denger sih, dikaryakan cepetan jokesnya dia. Kata bapak produser, dia bilang ada dua orang anak berantem di kelas. Terus sama guru ditanya, lah kamu kenapa berantem? Abis dia nih bu, gak puket-puket. Gak piket. Mm-mm. Yo. Oke, okay. Kalau kamu liburan di pantai mungkin pernah mengalami ini. Iya. Ya. Ih parah lo. Selanjutnya, setelah unggas. Kita ke Mamalia. Mamalia. Wih mandi. Wih manusia Yos. Mandi. Ma. Sekali oke, dua kali oke, lah tiga kali ini. Dia tertekan tuh mukanya tuh. Tidak. Aku diapain sama... Aku dinodai. Aku dibasahi. Kamu suka hiking gak? Hiking? Saya suka semuanya lah. Pokoknya okay. Yang kita semua positif. Juga suka kamu ya. Oh, okay. Ya. Tetapi okay. Yang paling susah tuh emang part turun gunung. Mari kita lihat. Nah itu sulit ya? Oh, itu sulit pak. Oh iya bukan. Ini lagi ya outbound. Ya Elene, outbound apaan begini? Ini lagi outbound. Ini 17 Agustus, lagi 17-an. Aduh, ini nenek-nenek. Ini lagi outbound, Pak. Outbound sih outbound itu. Alah. Tapi aku jadi bingung nih, Pak. Mau jalan-jalan keliling-keliling dunia kayak kemana kayak gitu. Bingung nih, kemana ya, gimana caranya. Lo kan sibuk loh, ya kan? Ada. Tadi kan udah dirapiin, kok diberantakan lagi sih? Iya. Terus dokumen dan segala macam. Ya iya, habis gimana dong caranya? Supaya bisa pergi jalan-jalan. Nah, itu dia. Kapan lagi bisa jalan-jalan sama Widi sama Mas Darto juga? Gua punya cara gampang dan suruh buat traveling keliling dunia. Lo bisa pergi ke negara manapun yang lo mau. Gimana dong sih caranya sih, Pak? It's so easy, man. It's so easy. Lo bisa traveling kemana-mana aja. Tapi juga bisa save time, kan? Tinggal download dan main games. Let's get rich! Wow. Yeah! Alright. Lo bisa keliling dunia. Bisa beli kota, beli monumen, beli negara, dan lain-lain, gitu. Halo? Kamu udah pernah main belum, Let's Get Rich? Main aku. Main kan? Aku jago banget. Pasti gara-gara kita bintang iklan ya deh. Mana handphone kamu? Kita, ambil HP. Mana sekarang? Nah, ini nih. Danang, yuk. Create room. Tampilkan di belakang dong, Nang. Simit. Yut. Yut. Nih, ntar tunggu undangan dari aku. Emang lu belum pada ngundang gue? Tuh, nih. Dan yang dia yang udah undang. Udah? Ada undangan nggak? Nah, harus datang kalau diundang. Accept. Aku juga accept. Nah, aku nomor berapa nih? Tuh, aku punya itu. Aku mana? Itu aku. Aku jadi Sally.
ada yang namanya color monopoly. Ah, color monopoly adalah saat dimana kamu mendapatkan satu blok warna yang sama punya kamu semua. Contohnya? Tuh, color monopoly adalah saat dimana kamu mendapatkan satu blok warna yang sama. Misalnya sekarang kamu udah memiliki Beijing dan Jakarta, kalau bisa memiliki Taipei, New Delhi, dan Seoul, dapat color monopoly, gitu. Oh, berarti kamu sudah memenangkan game. Langsung yang lain kalah. Nah, sekarang kamu harus mempelajari cara line monopoly. Kita lihat caranya. Gue baru tahu dong. Ada, Pak, line monopoly. Jadi line monopoly itu gini nih. Oh, gitu. Satu blok kota. Misalnya, yang itu kan ada garis-garis tuh. Beijing, Jakarta, Taipei, New Delhi, dan Seoul. Semua kota punya kamu. Sampai kota turisme juga? Betul. Phuketnya juga? Line Monopoly, dan kamu akan menjadi juara. Oh gitu, Line Monopoly. Jadi kalau udah satu baris gitu. Menang. Menang ya. Nilainya gede loh, itu susah soalnya bikinnya. Ini kayak aku mau bikin nih bentar lagi. Tapi, Widi, kamu juga harus tahu. Ada yang namanya Triple Monopoly. Triple Monopoly? Iya. Aku tahu itu. Kamu tahu? Tahu dong. Mana videonya? Nih videonya. Triple Monopoly adalah saat kamu mendapatkan 3 color Monopoly. Contoh nih, Jakarta, Taipei, New Delhi, Tokyo, Sydney. Itu udah dapetin semuanya langsung Triple Monopoly and you win! Oh. Pokoknya ada 3 color yang kamu dapetin, itu otomatis menang. Gokil. Kan Beijing sama Jakarta warnanya sama. Ya, itu dapat. Taipei, New Delhi sama. Seoul sama dapat juga itu. Tokyo sama Sydney sama. Dapat juga langsung menang triple monopoly. Monopoly. Itu tipsnya kalau mau mengalahkan teman-teman kamu. Dan ini yang paling susah nih karena bisa dan ini kotanya enggak bisa direbutkan ini. Oh, iya, tourism nih. Monopoly. Dan kesebar kan? Kesebar. Tourism Monopoly. Tourism Monopoly. Lihat videonya nih. Kan ada kota-kota wisata tuh. Bali. Hawaii. Oh. Bintan. Kinabalu. Bintan dekat Jakarta ya, Pak? Phuket. Nah, kalau itu berhasil lo dapetin semuanya, langsung otomatis memenangkan permainan ini. Langsung deh. Langsung purchase. Gitu. Bye. Yo, Tourism Monopoly. Monopoly bonus 5 times. Oh. Kaya. Itu dia. Jadi udah belum selesai kalau dia. Kalau udah, ya pokoknya kalau kamu kalau nggak lain Monopoly, ya? triple monopoly, tourism monopoly itu menang. Iya, gitu. Itu cara menang yang bagus. Kalau misalnya ada juga waktu ya. Waktu. Cuma kalau waktu kamu harus banyak-banyakan skor. Yang paling seru sih bisa bikin bangkrut temen itu. Iya. The best. Eh tapi bro. Iya bro. Ya. Hanya dengan download dan main Let's Get Rich, kamu mendapatkan kesempatan keliling dunia dan hadiah mingguan. Ini dia. Asli bro. Asli. Ini dia, download dan menangkan tiket gratis keliling dunia dari line Let's Get Rich. Wow. Tiket keliling dunia senilai 50 aku juta mau. Rupiah. Kamu mau? Aku ingin. Makanya main Let's main Get gue, Rich. Main gue, main banget. Iya, ini makanya. Gila, gue main banget. Kita main juga, kita mau main dulu. Kamu juga komentar silakan download dan mainkan line Let's Get Rich. Tidak hanya kaya di sini, tapi juga kaya keliling dunia. Dapat 50 juta dan ingat, line Let's Get Rich ini gratis. Betul sekali. Yoi. Oke, kita akan bertemu di segmen selanjutnya. Jangan ditonton, ke komen. Yup. Nah, di musik ada teknologi apa ya? Iya, yang baru. Oh, paling apa? Jadi kayak itu, Timbaland. Pakai gitu. Timbaland tuh yang kayak kanan. Timbangan. Alright. Timbaland tuh nasi. Timbaland. Yuk. Timbaland itu ya itu. Masih apa timbaland? Buat YouTube. Oh. Tambalan? Udah kan kita gak ada yang lucu, kita masuk aja lagi ini. Ini buat? Oh, mau bayar denda parkir ini. Gede juga ya? Apanya? Kantornya. Oh iya. Menonjol ya? Apanya? Lensanya. Iya betul, lensanya menonjol. Wide. Bulat ya? Apanya? Itu bendera yang kuning tuh. Dia bayar pakai apa nih? Buset. Ya? Ini saya habis narik nih. Oh, kebetulan ini dia, ini Pak. Bapak kerecehan. Kopaja di luar negeri. Kesel. Koperasi angkutan Jamaika nih. Enggak, maksudnya enggak akan hilang karena ada di rumah. Mungkin di laci atau di mana. Rilek aja, seru. Rilek aja. Sama ini mah, gak usah repot-repot. Paling parahnya nyelip di sofa. Saat ini, ke langit. Santai aja, bro. Jatuh. Yui.